Ha, ni sotong ni. Kalau nak sotong, dia potong bubuk lah. Kosong. Oh, last kali pun kuah cabai sikit. Bukan kuah cabai, kuah pasembur. Kuah pasembur. Assalamualaikum. Jumpa kita lagi. Faham abang semua? Saya harap tuan-tuan dalam keadaan sihat sejahtera dan bahagia bersama keluarga. Semalam dah dengar kan belanjawan 2025 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Jadi banyaklah, macam-macam lah kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran apa semua kan. Tapi kita ambil lah 2-3 inti parti penting, isu-isu ataupun berita-berita panas. Okay. Salah satunya, okay, ini dia. Bantuan khas keuangan penjawat awam ataupun bonus grade 56 dan ke bawah termasuk latihan kontrak dapat RM500. Pesara kerajaan termasuklah veteran tentera berpencin dan tidak berpencin dapat RM250. Yang ni bonus ni akan dibagi pada bulan Februari 2025. Persiapa? Dijangka awal April 2025 kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi eloklah wang bonus ni boleh digunakan untuk sambutan Hari Raya nanti. Okey, yang keduanya, sumbangan khas RM500 kepada guru kafar, guru takmir, imam, bilal, tok siak. Okey, yang ketiga, kadar gaji minimum daripada RM1,500 kepada RM1,700 berkuat kuasa mulai Februari 2025. Majikan yang ada pekerja kurang daripada 5 orang tu, dia bagi kelonggaran sehingga 1 Ogos 2025. Bila naik gaji ni baguslah. Semua ataupun pekerja akan dapat duit poket yang lebih. Kan? Jadi boleh berbelanja lebih, macam-macam lah untuk kebaikan keluarga. Okey, lagi sumbangan tunai rahmah STR kategori bujang dapat RM600. Kadar maksimum isi rumah daripada RM3,700 kepada RM4,600. Satu lagi apa dah? Bantuan tunai JKM ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini pun bagus ni. Warga mah yang layak untuk dapat ni di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat daripada RM500 ke RM600 sebulan. Kanak-kanak keluarga miskin yang umur 6 tahun dan ke bawah akan dapat RM250. Kanak-kanak yang 7 tahun sehingga 18 tahun akan dapat RM200 seorang. Yang ni di bawah bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi alhamdulillah lah, kerajaan dah umum ni macam-macam bantuan apa semua kan, supaya rakyat akan ada keuangan yang mencukupi untuk kehidupan yang lebih sempurna. Ini mamu nak buat pasembur. Ya, ada tu mau mai tu. Kuih rojak. Ya. Bahan dah potong lah nak. Baru potong. Cuma bubuh ya. Allah sepiji. Oh, kalau apa semua telok bos biji ya. Allah. Pasembur pun kalau nak makan dengan sotong, buk sotong? Sotong, daging, semua boleh. Okey. Paru ada? Paru? Paru tak ada. Sekarang paru tak ada pakai. Itu sebab tengah banyak orang tak paru tak makan. Ya. Yeah. Jadi banyak dengan daging lah. Daging dengan sotong je.
Kuah pun pakai kuah mi goreng juga? Kuah mi goreng. Bukan yang kuah mi goreng, yang kuah fasumbol. Oh. Kira goreng sekali boleh. Maksudnya mi goreng pun pakai juga sikit lah. Assalamualaikum. Ini dekat Tukandu, Jalan Permata Empau. Tempat ini orang kira kata Permata Janggus, Tukandu, sebelah Wanzai. Ini ada mie kocang, pasembok. Bersama ada nasi bawal goreng, nasi ayam, bihun sup, terah semua ada. Dia bawa set, satu set. Nasi campur ulam, gulai semua satu set. Mau satu kedai ya, era Wanzai ya, Wanzai dengan mie mamak sotong. Harga pula macam mana mie? Mie harga kalau daging RM7, sotong RM7, campur daging sotong RM8. Pasumbo kira tambah RM1 ya. Buka pukul apa? Buka sekarang pukul 4. 4 petang, tapi bawah dia buka pukul 11. Okay. 11 pagi sampai malam 11:30-12. Malam baru tutup bawah nasi. Tapi kalau kira mie, datang pukul 4 sampai 11 malam. Cuti pula? Cuti hari Selasa. Okey. Hari Selasa dua-dua tutup lah? Bawa nasi dia 2 minggu sekali. Okey. Mie mamak tiap-tiap minggu hari Selasa. Mie mamak ni selalu orang suka order apa? Dia selalu orang suka mie rebus dengan mie goreng. Mie goreng yang selalu. Kira favorite dua tu lah eh? Dua favorite. Kita beri pasmu buah daging. Tonton. Ya, capai oh. Apa jenis capai lah? Capai. Ini nak buah pasmu. Buah pasmu dengan sekali. Ini dah lama ni goreng eh? Dah lama. Oh, last kali buat kuah cabai sikit. Bukan kuah cabai, kuah pasembur. Kuah pasembur. Itu buat apa pasembur? Ini pasembur. Pasembur bungkus. Nah, ni sini orang suka pasembur dengan mie goreng. Telur pun sebiji ya? Telur sebiji. Tak semua sotong. Wah asing. Kalau bungkus asing lah ya? Bungkus asing.
sotong ni. Kalau nak sotong dia potong bubuk lah. Sama tak? Kosong. Sama tujuh juga. Dia sama. Kalau duduk sana pun order sini boleh lah. Boleh. Sama kedai. Sama kedai. Dah ada kawan lah satu lagi Bandar Perda. Oh, Bandar Perda ada? Hmm. Dekat akit. Akit jualan tu? Ya, yang Astaka tu. Astaka tu? Situ mi sotong eh? Sana pun ada mi sotong juga. Itu pun kuatiau kuah. Kuatiau kuah ni kuah. Kuatiau kuah dengan mie kuah. Bila bungkus? Bila bungkus kuah asing. Asing. Ini tambah cucuk. Tambah cucuk, tambah daging datang besok. Ini rumus daging. Daging.
Ya, makin petang ni macam ramai nak orang order. Banyak orang suka daging ya? Suka daging, sotong pun ada juga. Orang suka campur daging dengan sotong. Dia senang pasal tepi jalan ni. Tu nampak ni. Tu. Parking pun senang belakang. Mini yang orang suka makan petang-petang tu. Oh, dia sekali tambah capai sikit lah. Kali kedua capai tu. Tu bagi kata tu.
Ada ABC apa dah? Tu. ABC dah cekang cendol. ABC dah cekang cendol. Semua dah. Yang dua orang. Cuma nangis.